Menginap di hotel atau menginap di villa, pasti sudah biasa. Tapi kalau ke Billund, Denmark, ada tempat penginapan baru yang wajib dikunjungi, yaitu rumah Lego. Di sini sekitar 25 juta Lego berwarna-warni siap menyambut pengunjung yang akan menginap. Di dalam rumah Lego seluas 12 hektar, kita bisa menemukan taman bermain, tempat tidur nyaman yang dikelilingi Lego, hingga ruang santai. Pokoknya di dalam rumah ini bahkan hingga setiap jendela ruangan terbuat dari Lego. Parents, they have their own section over there. We have the living room over here, but the kids' room right here is a wonderful place to go. You can see a gorgeous waterfall here and just cascading down by the bed. Super soft, comfy bed. We got a nice teddy bear to greet you. Gara-gara indah Lego ini dibuat oleh arsitek berbakat asal Denmark, Blake Ingels. Dia membutuhkan waktu selama 4 tahun. Nah, kalau mau merasakan sensasi bermalam di rumah unik ini, ada syaratnya. Yaitu harus peserta kompetisi Lego ya. Kompetisinya akan digelar Kamis ini hingga pertengahan November nanti. Dan pemenangnya boleh memboyong keluarga mereka untuk menginap. Really exciting to see all the bricks. Yeah. So many things to see. I wish I was with the one that could just sleep in here. Yeah, you like sleeping in here, yeah. Selain menginap, tentu saja pengunjung bisa dengan bebas bermain Lego di sini.